Seorang warga negara asing, WNA, berinisial YN asal Korea Selatan kepergok merusak sebuah pura sakral di Karangasem, Bali. Dalam aksinya WNA tersebut mengaku mendapatkan bisikan gaib untuk menghancurkan pura di Bali. Alhasil YN mengobrak-abrik pura Goa Raja di Besaki, Karangasem, Bali. Kini WNA tersebut dicekal oleh kepolisian atas ulahnya. Bahkan aksi yang dilakukan WNA tersebut mendapatkan kecaman dari Parisada Hindu Dharma Indonesia, PHDI. Pura Goa Raja Besaki di Bali dirusak oleh wisatawan asal Korea Selatan berinisial YN ngaku mendapatkan bisikan gaib. Polisi belum bisa memastikan motif aksi perusakan di tempat suci yang diduga dilakukan WN Korea tersebut.